Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas kepemimpinan G455 akan mereview profil pemimpin. Siapakah dia? Mari kita simak. Ya, sosok pria 56 tahun ini punya jalan hidup yang luar biasa menarik. Sepanjang hidupnya, pendiri e-commerce Alibaba ini terlalu sering mendapat penolakan entah soal pekerjaan ataupun pendidikan. Ya, berawal dari lahir di keluarga yang biasa saja dengan nama asli Mayun, lahir di kota Hangzhou, China pada 10 September 1964. Keluarganya bahkan disebut mengalami kesulitan finansial saat Jack Ma lahir. Kehidupan sehari-hari keluarganya hanya ditopang dengan tunjangan pensiun sang ayah. Jack Ma menuliskan bahwa Jack Ma cukup kesulitan untuk urusan akademis. Ia pernah gagal 2 kali saat tes di tingkat SD dan gagal 3 kali saat kenaikan sekolah menengah. Ternyata, Jack Ma memang tak pandai dalam hitung-hitung, alias matematika. Meski lemah di matematika, sejak umur 12 tahun, ia gemar belajar bahasa Inggris. Semangatnya dalam menekuni bahasa Inggris, ini bahkan membuat Jack Ma rela mengayuh sepedanya sejauh 27 km ke pusat kota untuk bertemu turis asing. Lantas, mengapa ia bertemu turis asing? Dia menawarkan jasa sebagai pemandu wisata. Kemampuan bahasa Inggris pun bertambah seiring semakin sering dirinya memandu turis asing. Dari pertemanannya dengan turis asing, Jack Ma mendapatkan julukan Jack di depan nama aslinya. Akhirnya julukan Jack Ma melekat pada sosok Mayun ini. Jack Ma memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi jurusan bahasa Inggris. Lalu ia mendaftar di Hangzhou Teacher College. Sebanyak 3 kali percobaan, akhirnya ia pun diterima di universitas tersebut. Jack Ma tercatat lulus di Hangzhou pada 1988. Ambisi seorang Jack Ma ternyata tak main-main. Jack Ma muda ngotot melanjutkan pendidikan ke Harvard University, kampus paling bergengsi di dunia. Jack Ma tercatat mendaftar Harvard hingga 10 kali, dan 10 kali itu gagal semua. Lalu ia melamar di berbagai tempat, pekerjaan seperti polisi, pegawai KFC, sampai pelayan restoran mewah. Totalnya, ia pernah melamar hingga 30 pekerjaan, dan itu gagal semua. Dengan gagalnya melamar berbagai pekerjaan, membuat Jack Ma akhirnya melakoni profesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah kampus lokal di China pada 1995, dan mendapat kesempatan terbang ke Amerika Serikat. Jack Ma juga mulai mengenal internet. Ia kecewa karena tidak menemukan banyak hal dari kata kunci China, negara asalnya tersebut. Ia pun bertekad membuat sebuah perusahaan yang operasionalnya berbasis internet pertama di China. Jack Ma akhirnya mendirikan ChinaPage.com, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan situs untuk perusahaan lain di China. Sayangnya, umurnya tak berjalan panjang. Internet memang belum booming pada saat itu. Namun, mulai dikenal luas pada abad ke-20 pada tahun 1999. Perusahaan internet juga memberikan bursa saham di AS. Ia pun melihat ada celah untuk menjalankan bisnisnya yang berbasis internet. Lantas, Jack Ma memanggil 17 temannya ke apartemennya untuk mendirikan e-commerce alias platform jual-beli online yang bernama Alibaba. Seluruh orang itu dipaksa Jack Ma untuk menyumbang modal usaha. Terkumpul sebanyak $60,000 yang disebut Jack Ma sebagai putaran pendanaan pertama bagi Alibaba. Nama Alibaba diakui Jack Ma terinspirasi dari kisah Alibaba dan 40 pencuri. Dalam versi cerita 1001 Malam, nama Alibaba juga dianggap mudah diaja orang kebanyakan. Jack Ma berharap bisa jadi perantara bagi usaha kecil dan menengah di China untuk bisa mengakses pasar internasional. Dan pada Februari 1999, Alibaba resmi diluncurkan. Situs ini awalnya hanya menjalani transaksi jual-beli antar perusahaan. Namun setelah 6 bulan beroperasi, Alibaba juga berhasil menarik hati Goldman dari Amerika Serikat dan SoftBank dari Jepang untuk menaruh investasi sebanyak $25 juta. Berselang beberapa tahun, pada 2005, Yahoo juga berinvestasi sampai $1 miliar ke Alibaba. Tanpa memiliki latar belakang di bidang teknologi ataupun komputerisasi, Jack Ma ternyata mampu mendirikan dan mengembangkan Alibaba Group menjadi reseller online terbesar di China. Karena hal tersebut, dia sekarang menjadi orang terkaya di China dan sangat berpengaruh di dunia. Ide-ide bisnis yang lahir dari pemikirannya yang super gila dan fantastis tersebutlah Alibaba Group bisa eksis seperti sekarang. Bahkan oleh para rekannya maupun kompetitornya, ia mendapat julukan sebagai Crazy Jack. Jack Ma menjadikan pengalamannya sering ditolak ke dalam manajemen Alibaba.
Ia lebih menekankan bahwa situs besutannya mampu membantu banyak konsumen, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan pelayanan untuk masyarakat. Nah, dari kisah Jack Ma tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan selalu ada dan kesempatan selalu terbuka lebar. Kekayaan bisa diraih dari kerja keras dan kegigihan. Tidak mesti berasal dari warisan. Nah, sekian dari video profil Jack Ma. Semoga terinspirasi. Maaf bila ada salah kata ataupun kurangnya materi yang disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.